barbecue di sana. Kebab, tahu sih. Kebab, banyak kebab di Istanbul ya. Nah, nah. Eh, kebab in Istanbul. Wow. So, lamat Turki rice. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi dengan aku Wiwin dari Kota Schiedam di Belanda. Nah, masih lanjutan travel vlogku kali ini, aku masih ada di Istanbul. Nah, di kesempatan ini aku ajak teman-teman untuk pergi ke bazar dan nyobain kebab ya. Aku mau nge-review kebab yang ada di Istanbul. Sebenarnya aku tuh nggak begitu tertarik makan kebab tadinya, karena di Belanda tuh aku sudah sering makan kebab. Seperti yang diketahui, di Belanda tuh banyak orang-orang Turki. Jadi aku tuh setiap minggu aja belanja di supermarket Turki, dan pasti di sana juga ada jual kebab juga. Nah, tapi karena penasaran, aku tuh akhirnya mencoba dan mereviewnya kali ini. Nah, gimana reviewku kali ini? Simak terus videoku dan jangan kemana-mana. Overall kebab Winkel, overall kebab restoran. Kebab, kebab tuh. Okay. Ini tuh benar-benar kayak di Jatinegara nih. Tuh ada anjing liar di situ. Strathorn. Oh, Sila. Filtwarm, leper. Strathorn. Jajanan Turki. Ini suasana nih, banyak toko-toko kayak gini. Habir Moske. Aplikasi Grand Bazaar. Kita harus belok kiri nih. Belok kiri, belok. Becet lu banget. Mas-mas Turkish Delight Baklava Crowden Tea Open Alen Kowon Benvenue Kawetas Louis Vuitton. Siapa yang mau beli? Tuh, Louis Vuitton, Michael Kors. Nah, di belakang sana tuh laut. After is the sea. Di Turki. Kebab Muslim Salad. Oh, di jalan sini nih. The extra kebab Muslim. Ini air
perairan di Turkaya ya, Iskroter dan ini adalah no. Enak cukup penatur lege. Ini ya Alender Telira 4%. Makan so eten leker. Senan ku ni daeh kebab in Istanbul. Wow. So lam nikmat Turki rice Turk minum airan ensla sandar mutno common. So we have the next kebab in Istanbul itself. Salade for Maya. Salmon sandwich salad. Okay. Una makan. Benar-benar enak banget nih teman-teman. Aku bawa sambal sendiri. Ini kebab Turki yang di sini nih. Ini fresh banget dibuatnya tuh. Ini aku dapat 3 pesan ini. Ini rasanya benar-benar enak banget. Aku nggak bohong deh. Aku kan nggak begitu suka daging lam ya atau daging domba. Ini nggak bau-bau sama sekali. Rasanya tuh belum pernah aku di Belanda nyobain yang kayak ini sama yang seenak ini. Sander mesen ikan. Nah udah ya, aku mau makan dulu. Aku udah lapar banget ini. Ya, it's makluk. Makanya juga kata Sander. Barbecue di sana. Aku makan di sini nih, enak banget di Tarihi Balik Evi and Kokorek. Nih, aku makan puas banget. Kebabnya tuh the lekkerst kebab di Ik Ooit Gegeten. Mata rice, Turks rice. Berdua sama Sander habis 30 euro kurang lebih. Tapi puas dan enak. Ya, leker ke Kaiten, leker deh kebab in Istanbul. Simo, Katru, Narede. Leker ke Kaiten. Ya, leker ke Kaiten in Istanbul. Nu visitorku. Katru, Narede, Krus. Strat cut dan leket selapan. Restaurantjes zijn. Mooi, mannen, restaurant kebab. Istanbul modern. Istanbul. Een beetje, ook een beetje een soort mall idee geloof ik. Oh, ik ga kijken dan. Maar ik weet niet zeker. Voor mij wel. Als je
Suruh Eva ke dari water sky kenalin. Istanbul modern. Istanbul modern. Kijk, dan zie je rechts voor je de Sofia. En het midden. En het rechts daarvoor heb je de blauwe moskee. Nah itu blauwe moskee dan di sana tuh sama Sofia. Ini udah labuhan tuh. Itu cruise kita tuh. Voyager of the Seas. Kunu ay door lopen weer op muter. Kita mau kembali ke kapal lagi ya. Nah teman-teman, aku akhiri aja vlogku kali ini, vlog kota Istanbul di Turki atau Turkai ya. Terima kasih yang sudah menonton dan bila suka jangan lupa di like. Terima kasih untuk support-supportnya. Sampai jumpa di vlog-vlogku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.